E ahora estamos todas aquí en un pico. ¡Pico! Assalamualaikum. Tadi pas mau kesini gue naik motor, samping gue ada orang gila naik sepeda. Dia bilang, "Dek, motornya tuker sama sepeda." Lah, bapak gila. Ya siapa tahu ada lagi gila juga. Itu kampret. Kampret, orang gila aja ngeselin. Kalau waras gimana? Heran lah kenapa dia ngomong gue timpalin. Sakit jiwa. Ya, gue ini pengen melihara robot ya. Iya, soalnya kalau punya robot itu enak. Iya, kalau punya robot nggak ribet ya. Jadi kalau mati kita nggak usah ngubur. Iya nih, misalkan kita itu, misalkan gue main seminggu, gue main seminggu terus. Hey, nih gue main seminggu, pulang-pulang robot gue mati. Robot kamu mati ya? Gitu. Ini, iya nih bos, saya mati. Gitu. Kamu mau dikubur gak? Gak usah bos, ngerepotin. Itu ya. Jadi gua tuh orangnya paling suka sama laut ya. Gua tuh paling suka sama laut karena gua penjilat. Sebenarnya gua gak suka, tapi ntar dia tahu gua ngomong begini. Ntar tuh kalau dia tahu pas gua main ke pantai gua dilelepin. Karena laut tuh egois ya. Kenapa dia laut airnya banyak? Danau aja dikit. Iya. Nih, air danau dikit, air sungai juga dikit. Tapi diminta juga sama laut. Pas udah nyampe laut, airnya jadi asin. Dia gak mikirin perasaan ikan. Ntar kalau matanya kelilipan gimana? Oke, terima kasih Go Pico. Pico, gua nggak tahu apa yang barusan terjadi ya sebenarnya. Udah gila ya, Rile. Itu apa ya? Gua nggak pernah nemu yang begitu ya. Percuma gua komentarin, gua nggak ngerti landasannya juga. Gua mau komentarin apa? Itu materi observasi, Mas. Cuman, gua nggak tahu. Itu keren banget, lucu banget, dan menurut gua tuh baru banget. Ini mungkin gaya yang lo ciptakan sendiri ya. Kasih Mas. Apapun teorinya, apapun landasannya, gua suka banget. Gua dan gua rasa hanya lu yang bisa bikin itu. Jadi buat gua lu unik sekali, keren banget. Kasih Mas. Kritik gua sih cuman penampilan lu aja. Gua lebih suka yang pas audisi. Ini lu kayak Glenn Fredly gagal diet ya. Jadi coba kayak yang agak yang lain gitu. Sisanya oke, keren banget.